Assalamualaikum. Oke, subscriber, viewer, YouTuber Joyo The Explorer Channel yang udah nyampe pada channelku ini, channel Joyo The Explorer Channel, selamat datang dan sampai ketemu. Oke, pada video kali ini aku akan berbagi ke kalian di channelku ini. Kita akan berbagi, sudah bercerita banyak sekali tentang ngoprek mobilku ya, Honda Accord. Saya pasang karburator Honda Legenda dan sudah lengkap, silahkan tengok di video-videoku, udah tak bikin playlist di sana. Kemudian nanti di channel kita ini akan berbicara banyak, ada nyetir, ada kalau kalian nanti mau, ada yang pengen belajar nyetir nanti saat bukan satu folder. Kemudian tentang pengapian, nanti tentang ini tentang kaki-kaki dilalai. Saya pas ngalami, memang dulu sudah saya buat ban makan dalam ning versi ngawur, itu ngawur ya, kalau nggak parah-parah amat ya bisa dibolak-balik gitu, tapi kalau sudah parah wis goyang-goyang yo harus kalian bawa ke ahlinya. Dan ini aku seneng sekali karena aku ketemu ahlinya. Jadi masake wonge jenjane cilik bagus kae. Tapi ternyata cekatan sekali dalam nangani kaki-kaki ini karena memang ahlinya ya. Biasa nggawe strapper, ngopo macam-macam modifikasi si kaki-kaki. Dan ini saya bawa ke sana karena bannya udah makan dalamnya tuh parah sekali, yang luar masih full, yang dalam wis entek. Jadi ini sangat parah sekali. Kemudian setir itu udah goyang, kemudian kalau dilepas itu sembelok dewi ke kanan, itu sudah parah sekali. Nanti tak ceritakan di sini apa saja yang dibetulkan, apa saja yang dioprek. Dan saya senang sekali ketemu masnya ini, ahli tenan ya. Oke, apa saja yang dikerjakan pada kaki-kaki ini ya bro, ini sudah dibuka. Oke, ini ya, nah, ini udah dicopot apa rack end ya. Nah, ini nyambung ke setir. Nah, ini nyambung setir, nanti ketemu ke ini, ke pin roda. Nanti dia kalau untuk membelok-belok ya. Kemudian nanti tak kasih lihat yang sebelah sana juga. Walaupun ini belum di detail seluruhnya karena nanti rack end ini akan didetail semua gitu. Dan apa aja yang dibetulkan ditunggu, nanti tak jelaskan. Oke, yang sebelah sana nanti kita cek ya. Ini seperti ini kondisinya. Ayah bro, is mobil tua, is kong kayak bentuk injero nih. Hai. Iki yang sebelah kanan dicopot. Kemudian yang sebelah kiri juga dicopot, yang ini iki. Nah, tuh ya, wah, sudah didetail juga. Oke, nanti tak deketin. Oh, ya. Oh, wes meniki ketok. Oke bro, sebelah ini sebelah kiri. Sebelah kiri apa saja yang dibetulkan? Ini kan yang ketemu dengan ini. Nah, ini memang sudah agak goyang. Yo, ini masih kenceng tapi udah agak oke. Terus sama masnya cuma apa? Diketok aja. Diketok pantatnya ini. Ini diketok. Teng 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 teng. Terus dikencengin ya. Yo, nek mau bagus yo ganti rack end-nya ini. Nah, ini yang sebelah dalam sana sudah agak kocak dikit, cetik sedikit kalau ini. Tapi yang kanan cetek-ceteknya banyak sekali. Jadi rack end-nya itu wis kocaknya parah sekali. Kemudian ini bro, bagian ini kan pengaitnya, terus ada dudukan dan ada bantalan karet ya. Nah, ini bantalan karet wis ambiar, makanya ini apa sistem roda di sini digerak wis oglek-oglek-oglek wis payah pokoknya. Sehingga ini sama masnya di ganti bantalannya.
Dan di sana karena di sana itu memang biasanya ngopeni kaki-kaki ya, modifikasi semacam-macam, akhirnya ono turahan teko dipasangke di tempatku. Ya wis ra apa. Karo masih semurah diregani teko dipasang ora bayar. Oke. Kemudian yang di bagian dalamnya ya, di bagian ini sini ya, raketok ya. Sini ini bentuknya seperti ini juga ya. Untuk mengaitkan dengan piringan ini ya. Nah, seperti ini bentuknya, juga diketok cek 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 kenceng. Jadi di sini diganti bantalannya karet, kemudian nganggu dilas-las barang guys, keren boy. Linggarap aku seneng. Kemudian diketok-ketok juga dikencengin. Kemudian yang sana, yang bagian rack end yang sana karena cetik-cetik sedikit, ini dilas sama sih dengan bagian engkolnya itu. Ya. Oke, yang kiri seperti ulin dandani. Terus tak kembalikan ke yang sebelah kanan ya bro. Nah yang sebelah sini. Tak pas ke. Nah, yang sebelah sini bro. Ini, yang sebelah sini. Ini masih bagus. Dudukannya masih bagus. Iya. Karet yang sana masih bagus. Di sini biasa. Ya. Masih bagus ini nggak diketok. Nah ini yang ketemu dengan ini ya, ketemu dengan rack end ketemu ini diketok-ketok, dikencengin. Yang paling keren yang bagian sini ini bro. Ini kan dicopot ya, dicopot. Nah rack end ini kan bentuknya gini. Yang sebelah dalam sana ya, yang sebelah dalam ada mur yang ketemu dengan apa, dengan setir, kemudian ada sambungan yang modelnya kayak sumbu peluru ini bro, karena ini kan untuk menggerak-gerakkan belokan ya, jadi ini harus fleksibel sendi koyo sendi peluru nungai. Jadi ini harus bisa muter-muter gini ke sana ke sini, kalau dorong ke sana tarik belak-belok, ini kan harus fleksibel sendi peluru. Nah, ini yang keren di sini tak ceritain. Nah, di sini diketok, dikencengin. Yang di sini ini toh, bro. Ini masih memang cak-cek-cak-cek, enggak. Apa memang ahli ya? Enggak ngomong, jadi enggak begitu lihat bukar, enggak nanya-nanya. Gue harap selesai gitu aja. Enggak nanya di ini Mas apanya, dirasakan apanya, enggak. Wis teko datang ke situ diangkat, garap, rampung. Wis ora mikir lu garap tak 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 rampung karena memang ahlinya. Nah, di penggarapan yang ini rack end-nya sudah sumbu pelurunya ini udah koclak, bro. Jadi ini sudah klak 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 klak. Kokloknya itu udah jauh. Sehingga ini yang menyebabkan ban itu makan dalamnya parah. Karena begitu dia disuruh dorong sana, nanti tahu-tahu kendor belok sendiri ceklek 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 ceklek. Di pas saat dinarik, nanti tahu-tahu kendor ceklek ceklek ceklek. Jadi ban itu goyang terus karena rack end-nya ini koclak. Nah, ini lem bener ke jan-jane saya udah ngerti, tapi saya mau usul-usul macam-macam kan nggak enak ya. Ternyata dia udah ngerti. Wah, berarti update orangnya, keren. Karena di beberapa orang yang saya tanya, wah ini rack end-nya mas, yang ini tuh rack end ini jaluk ganti. Kemudian ketemu orang lagi yo ganti solusinya. Nah, dia enggak kok garap noe dan linggarap ngene iki bro. Rack end yang sana yang sumbu peluru itu ini karena koclek maka dia dibor satu ngek, dua ngek, tiga, empat. Jadi empat arah ya. Ini karena ini koclok ya. Oclek 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 oclek. Oclek oclek oclek, maka oclek ocleknya ini dia bolong pakai bor ngek. Ngek, lalu bor ini diisi dengan kawat sling. Dipaku palu dek 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 dek. Setelah jadinya kan kawat slingnya di dalamnya kan ngene iki, bro.
4 titik ngene iki. Nah, dia menahan si sumbu peluru ini supaya enggak gojlek-gojlek lagi. Di 4 titik. Kemudian setelah dipalu masuk dek-dek-dek-dek, dilas ngek-ngek-ngek-ngek. Wis. Dan ini kenceng sekali. Sudah enggak kocelak lagi. Cocok karo angen-angenku. Aku pas selesai ini, "Mas, aku cocok karo sampean ning garap nganu rek ini iki dibor terus dibor terus diselipi pakai sling jadinya kenceng lagi." Yo kenceng koyo kenceng lagi, Bro. Ya iki engko nek wis go jelek meneh ya wis ganti, mosok arep diapake meneh wis dibor 4 kali ya. Jadi rek N ini kalau ganti yo satunya paling enggak kalau online saongkir ya 150-an lah. Nek 2 ya 300. Akhirnya di tempatnya dia tuh ming apa garapan yang sekian gubersnya rumitnya sekian banyaknya itu ming 150.000, Bro. Padahal aku tanya temanku yang yo nang bengkel sing larang ya, sing diangkat pakai mesin kren krak 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 krak. Kemudian pakai komputer balancing spuring nanti bannya mingo kiri kanan ya kan di setel harus center tengah ya kan. Pakai sensor, pakai komputer, nah gue sangat atau seketewu alias 950.000 di tempatnya dia cuman 150.000 we sudah segitu garapannya. Kalau di tempat yang seperti bukan di tempatnya dia ya paling ya boy nggak mau repot ganti aja rack end ganti kocelek ganti rack end kocelek ganti. Nah itu dia ya itu direko dan sekarang dipakai enak sekali. Setir itu saya lepas bisa lurus enggak belok. Ah, yes, keren loh kayaknya. Aku seneng sekali. Jadi pada kaki-kaki ini yang digarap di jadi gini, Bro. Kalian nyimak channelku iki nanti kalian punya gambaran. Kalau kalian mengalami kerusakan di mobil kalian seperti yang saya rasakan ini, kalian punya wawasan, punya gambaran. Nanti link atasi seperti apa, seperti ini. Nek ganti ngono wis kabeh wong ngerti ya toh. Tapi kalau mau pernya seperti ini kan kadang sedikit orang yang tahu. Nah, kalian perlu tahu apa yang terbaik untuk kendaraan kalian. Nanti walaupun kalian nggak harus nangani sendiri, kalian serahkan ke ahlinya. Nek kalian nangani sendiri, mungkin kalian mosok duwe bor, bor sing cilik terus ngebor semua ribet ya toh. Kemudian as, jadi kalian cukup bawa ke tempatnya yang ahlinya, syukur dia sudah ngerti cara-cara seperti ini, berarti dia update. Orang Cooper update berarti dia, tak aku nih keren. Oke, Bro, itu tentang penanganan kaki-kaki mobilku dan sekarang sudah enak sekali dipakai. Bagi kalian yang mengalami masalah yang sama, silahkan ini menjadi referensi untuk menangani kendaraan kalian. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Subscribe, Bro. Penting subscribe. Tadi subscribe itu penting untuk menumbuhkan channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.